saksikan penampilan dari kelas 11 MIPA 8. Tepuk tangan dong. Thank you.
bisa tanpa siapa? Ya ini cuma cerita aja. Oh, cerita. Kenapa? Kenapa ngambilnya tema itu? Kan banyak kan anak SMA mesti kalau udah putus terus ceweknya tuh nggak bisa ngelupain jadinya. Oh gitu. Gitu. Gamon intinya, gagal move on gitu. Komentar yang pertama dipersilakan Bapak Stefanus Adi. Selamat pagi 11 MIPA 8. Selamat sudah berhasil mengkompos lagu. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, sekarang gantian gitarnya yang enggak cun, yang gitar yang sebelah kajon tadi, yang gitar dipakai buat melodi itu enggak cun. Jadi rasanya kurang enak. Bukan salah yang main, salah gitarnya. Tapi alangkah baiknya sebelum main dilihat dulu ini sudah cun apa belum ya gitarnya. Itu kemudian yang kedua adalah groove kajonnya enggak konsisten. Padahal tadi groove di intronya udah enak banget. Tadi kan groove di intronya kayak dek tak tak dek tak dek tak tak ya. Nah, itu enak, udah enak. Pas masuk lagu masuk koda groove-nya jadi dek, jadi terkesan lagu males gitu loh. Padahal tadi yang pertama enak, itu catatan saya. Yang kedua, yang ketiga, ini ketidaksesuaian chord antara gitar sama keyboard. Misalkan keyboard tadi ambil ada minornya, di gitarnya akordnya tetap mayor, natural. Nah itu yang bikin gak enak. Tadi ada beberapa bagian yang seperti itu. Jadi mungkin besok next bisa disamakan akordnya. Misalkan pakai mayor 7, gitarnya juga ikut mayor 7. Pakai minor 7, gitarnya ikut minor 7. Benar gak? Tadi ada seperti itu gak? Yang main keyboard, benar gak? Tadi ada seperti itu. Tadi ada pakai akord minor-minor, tadi ada gak? Ada. Gitarnya tetap di mayor natural. Sama sih. Sama misalkan di A, sama. Tapi ada satu note yang diturunkan setengah, ada dua note yang diturunkan setengah, itu sudah beda nuansanya. Itu dari saya, terima kasih 11 MIPA 8. Untuk yang selanjutnya dipersilakan itu untuk Ibu Dr. Aniuri Puryaningrum. Selamat pagi, terima kasih untuk tampilan 11 MIPA 8. Luar biasa, khususnya dance ya, sangat kompak, hanya sedikit saja yang saya soroti yaitu pengaturan nafas ya dalam tampilan itu antara gerak tari, pola lantai, harus pernapasan ini harus selalu diatur, tambah sedikit ekspresi. Ya, terima kasih hanya itu masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Ani. Selanjutnya Bapak Makali. Yes. Oke. Okay. Dari MIPA 8. Oke. Okay. Mati-mati terus ya. Baik. Saya menggarisbawahi yang disampaikan Mas Stefanus, Bu Ani, ya. Jadi sebaiknya yang secara teknis tadi memang sebelum dimulai dicek dulu, tapi itu tidak masalah ya. Kalau udah, tapi yang baik, yang paling bagus adalah secara keseluruhan penampilan Anda MIPA 8. Ekspresif dan variatif sekali, oke okay, ya, variatif sekali. Jadi, ya memang Anda memang mencoba untuk bervariasi dari alur lagu pertama sampai dengan terakhir, kemudian variatif sekali antara yang berpenampilan yang di atas panggung, ya, gitu. Tapi yang variatif sekali. Tidak hanya dari alur lagu sampai terakhir lagu, musiknya bervariatif. Tapi yang nari ini
yang nak depan tadi lebih berjiwa, lebih ada tenaganya gitu kan. Ada tenaganya, jadi Anda menari memang ada tenaganya. Memang nari harus begitu, harus ada tenaganya. Jadi tidak asal lemah kemula gitu. Terima kasih sekali. Secara keseluruhan Anda baik, variatif antara penampilan dan kreasi musiknya. Gitu, selamat. Terima kasih untuk Bapak Makali. Oke, sudah lega Kak? Sudah bisa senyum. Tadi gak bisa senyum. Oke, terima kasih kelas 11 MIPA 8.